berikut adalah hasil Liga Champions tadi malam. Besiktas harus mengakui keunggulan sang tamu yakni Sporting CB dengan skor akhir 1-4. Kemudian ada Manchester City yang berhasil memenangkan pertandingan atas klub Brugge dengan skor akhir 1-5. Sementara itu Real Madrid berpesta gol ke Shakhtar Donetsk dengan hasil akhir 5 gol tanpa balas. Selanjutnya ada PSG yang berhasil memenangi pertandingan atas RB Leipzig dengan skor akhir 3-2. Di pertandingan selanjutnya ada Atletico Madrid yang harus mengakui keunggulan sang tamu yakni Liverpool dengan skor akhir 2-3. Selanjutnya ada Inter Milan yang berhasil mengandaskan perlawanan dari Sheriff Tiraspol dengan skor akhir 3-1. Kemudian ada Ajax yang pesta gol ke kaum Borussia Dortmund dengan skor akhir 4-0. Kemudian ada FC Porto yang harus menyingkirkan AC Milan dengan skor akhir 1-0. Dan berikut ini adalah update klasemen terbaru Liga Champions kali ini. PSG memuncaki klasemen dengan raihan 7 poin, disusul oleh Manchester City yang berada di peringkat kedua dengan raihan 6 poin. Sedangkan posisi ketiga dan keempat ditempati klub Brugge dan juga RB Leipzig. Dari grup B, Liverpool memuncaki klasemen dengan raihan 9 poin. Sedangkan peringkat kedua ditempati oleh Atletico dengan raihan 4 poin. Di peringkat ketiga dan keempat ditempati oleh FC Porto dan juga AC Milan. Selanjutnya dari grup C ada Ajax Amsterdam yang memuncaki klasemen dengan raihan sempurna 9 poin. Sedangkan di tempat kedua ditempati oleh Borussia Dortmund yang mengoleksi 6 poin. Sedangkan peringkat ketiga dan keempat ditempati oleh Sporting CP dan juga Besiktas. Dari grup D, Sheriff Tiraspol memuncaki klasemen dengan raihan 6 poin. Disamai oleh Real Madrid yang berada di peringkat kedua dengan raihan yang sama. Sedangkan peringkat ketiga dan keempat ditempati Inter Milan dan juga Shakhtar Donetsk. Sedangkan untuk grup E, F, G, dan H masih belum ada perubahan. Dan berikut ini adalah update top skor sementara UCL kali ini. Pemain Ajax yakni Sebastian Haller memuncaki daftar top skorer sementara dengan raihan 6 golnya. Diikuti ada Mat Traore dan juga Robert Lewandowski. Dan berikut ini adalah jadwal Liga Champions untuk nanti. Tim jagoan kamu, ketik jawabanmu di kolom komentar ya sob. Ini adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak gundah tentang berita bola. Dan akhir kata, watch out.